Halo guys, senang lagi bersama saya. Nah, hari ini saya akan menunjukkan tentang bunga-bunga ya. Tuh bunga saya tuh. Nih. Ini umbul-umbul namanya. Nah, ketika dia sudah begini, jadi dia tuh mau mempunyai anak ya. Tuh. Bunganya begini. Nah, jadi anak kita masih kecil tuh warnanya nih hijau ya, masih baby. Nah, tuh warnanya masih hijau. Nah, ketika yang agak besar, dia putih-putihnya dikit ya tuh. Seperti ini. Tuh. Nah, kalau udah gede seperti ini yang gembul-gembul tadi ya. Nah, kalau sedang begini nih tuh, udah agak ya. Nah, bunga ini juga nih, nih. Tuh dia kalau masih kecil tuh kayak gini nih. Tuh. Nah, saya akan menunjukkan kalau bunga kayak gini ya, tahu kan kalian? Bunga kayak gini, kalau udah kering kayak gini ya, tuh harus kita potong ya, nanti mengganggu tanaman lainnya. Nah, bunga ini kalau saya manggilnya bunga pink ya, karena kalau salah mohon di komen ya. Bunganya sangat banyak kan. Ini tuh, ini bambu air. Ini bunga-bunganya. Dan bunga ini ya, ketika ini bunganya sudah mulai seperti ini, nah ini harus kita potong ya, karena nanti mengganggu tanaman lainnya. Nah, kalau pas waktu baby itu masih segini ya, segini nih. Tuh itu masih kecil nih lo nih. Nih, daunnya masih hijau ya. Nah, ketika nanti agak besar, udah begini nih. Nah, masih kecil segitu tuh. Nih. Tuh bagus ya. Juga bunga tuh. Dan bunga ini cetakan ya. Kalau ini bisa kita gantung, tapi kalau dia ya warnanya tuh sudah kayak gini nih. Nih. Belakangnya ya sudah kayak gini. Berarti itu dia sudah mau kering ya. Jadi contohnya ini mau kering, kita potel ya. Kita potel dan nanti dia tumbuh lagi. Nah, ini bunganya bisa ini digantung, tapi kalau saya tidak, karena nanti ini kalau udah gede ya saya potel dan saya taruh samping sini biar bagus. Nah, ini juga nih. Ini bunga yang sangat keren, tapi tuh nanti Anda bisa lihat sendiri ya kalau udah. Dan ini nih. Nah, ini bunga anti air kalau masih waktu kecil. Masih kecil masih hijau tuh. Ini pas waktu baby ini. Nah, dan bunga zendro. Nah, bunga zen ini ya, kalau daunnya ini kan bisa dibuat zen. Tuh udah apa itu zen ya. Tuh dan itu tuh. Ini tidak sama ya, beda ya dengan ini. Dan ini beda ya. Nah, beda karena ini warnanya lebih tipis, ini tipis dan ini agak tebal ya. Nah, dan ini bunga apa ya, bunga duri-duri ya. Nah, karena ini banyak duri-durinya tuh guys, kamu kelihatan nggak sih? Enggak ya. Nih tuh, nih duri-durinya tuh. Tapi kalau dipegang nggak sakit kok, agak sakit ya mungkin ya. Nah, tuh kalau bunga saya guys, tuh
Lihat bunga mawar ya. Nah, gitu ini dia bunga mawarnya nih. Tuh. Tuh bunga mawar ya. Nah, ini bunga kotek saya nih. Nah, ini bunga mawar lagi. Tuh. Nah, bunga mawar ini ketika kena angin, dia ininya rontok-rontok ya. Nah, bunga mawar kalau sudah gede harus kita potong nih seperti ini nih. Tuh. Harus kita potong. Nah, dan ya juga bunga ini kalian, ini saya panggil bunga icu-icu ya, tapi kalau kalian, kalau saya salah menurut kalian, Anda harus ngomong ya di subreddit ini ya. Tuh mangga madu. Ya sudah ya, bersama saya lagi di channel saya, Ota Para Wangsa.